Masjid An-Nabawi di Saudi Arabia. Masjid An-Nabawi yang mengagumkan terletak di Madinah Al-Munawwarah. Setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan orang Muslim dari penjuru dunia. Setelah tiba dari Mekah, Nabi Muhammad langsung membangun masjid ini. Dipercaya bahwa setelah pergi dalam perjalanan panjang, unta sang Nabi akhirnya berhenti di sebidang tanah. Tanah itulah yang kemudian dipilih Nabi untuk membangun tempat perlindungan dan masjid. Pada awalnya dibangun dengan lapisan batu untuk dindingnya, daun palem sebagai atapnya, dan tanah sebagai lantainya. Berdekatan dengan masjid adalah rumah beliau. Sekarang, Masjid Nabawi sangat berbeda dengan ketika pertama kali dibangun. Selama berabad-abad telah mengalami banyak perubahan dan pembangunan di bawah banyak penguasa Madinah. Ini adalah bagian yang paling suci di masjid ini. Dikenal sebagai Raudah, bagian dari masjid yang dibangun Nabi. Sudah menjadi impian setiap Muslim untuk bersujud di Raudah, karena permohonan yang dilakukan akan dikabulkan oleh Allah. Setelah perluasan terakhir, sekarang Masjid Nabawi dapat menampung sekitar 1 juta jamaah. Setiap malam setelah sholat Isya atau sholat terakhir, Masjid Nabawi akan ditutup untuk umum dan akan dibuka kembali sebelum sholat subuh. Selama masjid ditutup, para pekerja masjid akan merawat dan membersihkannya. Di belakang pagar ini, terdapat makam Nabi Muhammad. Di sebelahnya, makam sahabat setia, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat pertama dibangun, Masjid Nabawi luasnya hanya 2.500 meter persegi. Sekarang luasnya sudah mencapai sekitar 400.000 meter persegi. 12 payung mekanik, mirip tempat perlindungan terdapat di halaman masjid. Dikontrol secara otomatis, setiap payung menutupi lebih dari 300 meter persegi. Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, adalah yang pertama merenovasi masjid ini pada tahun 17 Hijriah. Lalu diikuti oleh Sayyidina Utsman bin Affan pada tahun 30 Hijriah dan Al-Walid bin Abdul Malik di tahun 88 Hijriah. Setelah itu, banyak perubahan lain yang dilakukan oleh penguasa-penguasa selanjutnya, seperti Sultan Abdul Majid di tahun 1265 Hijriah dan Sultan Abdul Aziz As-Saudi di tahun 1370 Hijriah. Sekarang, masjid ini telah dilengkapi air conditioner. Sarana lainnya, termasuk 6.000 tempat berwudu, 2.500 kamar kecil, dan lebih dari 500 tempat minum. Rak-rak Al-Quran
dan tempat air zam-zam ditempatkan di sudut masjid untuk kemudahan dan kenyamanan para peziarah. Untuk dekorasinya, digunakan nuansa seni Islam yang berdasar pada ukuran dan motif bunga. Pola di atas kubahnya didesain secara khusus oleh sekelompok arsitek Jerman. Juga terdapat 27 kubah mekanik dengan berat masing-masing 8 ton dan dapat dibuka tutup menurut keadaan cuaca. Lebih dari 70 gaya tulisan kaligrafi digunakan untuk menghiasi bagian dalam masjid. Semua kaligrafi itu menghiasi permukaan kayu, kaca, pualam, logam, dan keramik dengan indahnya. Pemerintah Arab Saudi telah menghabiskan banyak biaya untuk memastikan renovasi masjid ini menjadi berkualitas tinggi. Sejak pertama didirikan, Masjid Nabawi selalu menjadi masjid terkemuka setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid Quba dan Qiblatain di Saudi Arabia. Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke sini atas pilihan Tuhan 1400 tahun yang lalu. Disinilah Nabi Muhammad wafat dan dimakamkan. Sekitar 6 km dari Madinah terletak Quba. Di Kubalah Nabi Muhammad membangun masjid pertama. Atas dasar ketakwaan, Masjid Quba didirikan di atas sebidang tanah milik Kalsum bin Hadad. Masjid ini terletak di desa Quba, yang menjadi nama masjid itu sendiri. Nabi Muhammad meletakkan batu pondasi masjid itu bersama sahabat-sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lain meneruskan pekerjaan selanjutnya. Pembangunan masjid dilakukan sampai selesai secara bersama-sama oleh masyarakat. Nabi Muhammad membangun masjid ini dua kali. Tadinya, arah kiblat adalah Yerusalem, dan kemudian arahnya berubah menghadap Ka'bah di Mekah.
Masjid ini memiliki 4 menara dan luasnya 6.000 meter persegi. Di masjid ini juga terdapat 65 kubah dengan berbagai ukuran. Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan sholat berjamaah pertama di masjid ini. Masjid Quba, keindahan yang mengagumkan. Masjid ini adalah saksi dari kesucian pesan Nabi Muhammad. Di Madinah Al-Munawwarah, terdapat masjid agung lain yang dimuliakan dalam sejarah. Masjid Qiblatain, atau Masjid Dua Kiblat yang letaknya beberapa kilometer dari Masjid Quba. Masjid ini terletak di tengah-tengah desa Bani Salama, sebelah tenggara Madinah. Dikelilingi oleh pertanian dan berhadapan dengan Wadi Al-Aqiq. Ketika Nabi Muhammad pertama sampai di Madinah, kaum Muslim sholat menghadap Yerusalem. Penduduk Madinah yang kebanyakan Yahudi, sembahyangnya juga menghadap Yerusalem. Tindakannya ini menjadi bahan olokan mereka. Ini mendorong Nabi Muhammad untuk meminta petunjuk Tuhan untuk arah kiblat yang baru. Setelah 17 bulan, ketika sholat di masjid, Tuhan memberi perintah baru pada Nabi untuk merubah arah kiblat, menjadi menghadap Baitullah di Mekah. Sejarah masjid ini tertulis di dindingnya. Berbagai rumah Tuhan berdiri dengan megah dan agung di Madinah. Semuanya bukan hanya berhubungan dengan perjuangan Nabi Muhammad dan para pengikutnya saja, tapi juga menggambarkan kehebatan arsitektur Islam. Madinah, kota yang penuh dengan keagungan, pujian, dan juga misteri. Jami Umawi di Syria. Republik Syria terletak di pantai timur Laut Mediterania. Negara tetangganya adalah Turki, Irak, Yordania, Israel, dan Lebanon. Populasi penduduk Syria sekarang adalah 13 juta. Ibu kota negara, Damaskus, pernah menjadi pusat pemerintahan Bani Umayyah di abad ke-7.
Pada masa itu, Damaskus merupakan satu di antara pusat kebudayaan dan peradaban paling berkembang di dunia. Sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam masa lalu, berbagai monumen pengaruh Islam banyak terdapat di sini. Masjid Umawi terletak di selatan Sungai Barada. Itu adalah daya tarik dari kota tua ini. Menara Al-Aros, tempat muazin mengumandangkan panggilan sholat. Masjid ini memiliki dua menara yang lain. Bangunan ini dibangun semasa pemerintahan Al-Walid dan direnovasi serta diperbaharui pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk, dan Turki Utsmani. Masjid ini dibangun setelah masuknya Islam ke Syria tahun 633 pada waktu Khalifah Abu Bakar, dan diselesaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab 6 tahun kemudian. Kota Damaskus dibangun sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Dulu pernah dikuasai oleh kekaisaran kuno Asyria, Yunani, Romawi, dan Bizantium. Setelah Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Abu Ubaidah Al-Zarrah sebagai gubernur Damaskus, beliau mengubah rumah ibadah Yunani yang sudah usang menjadi sebuah masjid. Sejak zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik, masjid ini sudah dikenal sebagai Jami Umawi. Di sini, bentuk arsitektur Romawi dan Islam digunakan secara luas. Air mancur dibangun di tengah halaman dan sudah digunakan untuk berwudu selama berabad-abad. Walaupun usianya nampak sudah tua, tapi masih berfungsi dengan baik, walaupun struktur aslinya tidak terlihat. Inilah Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga di pemerintahan Islam yang bertanggung jawab untuk mengawasi keuangan negara. Pada masa pemerintahan Islam, Baitul Mal digunakan untuk keuntungan bagi negara dan rakyatnya, termasuk membayar gaji pegawai, tentara, dan juga membangun infrastruktur negara. Baitul Mal memiliki sistem sendiri yang dimulai sejak zaman Nabi. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistemnya menjadi ketat. Di dalam kubah utama diukir ayat-ayat kitab suci Al-Quran, nama Allah, Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan dua cucu Nabi Hasan dan Husain. Kedamaian dan kekhusyuan salat di dalam Masjid Umawi yang indah ini dapat menjadi pengalaman yang terbaik. Dipercaya bahwa Nabi Hud dan Khaidir pernah berada di tempat ini. Mashhad al-Husain, daya tarik untuk pengikut Husain pergi ke Jami Umawi. Disinilah kepala Husain bin Abi Talib, cucu dari Nabi Muhammad, dimakamkan untuk sementara,
Makam ini membawa kembali kenangan dari tragedi menyedihkan di Karbala, 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Hussein memimpin 73 pengikutnya pindah dari Madinah ke Kufah di Irak. Beliau diundang oleh penduduk Kufah yang ingin mengangkatnya menjadi khalifah setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sofyan pada tahun 61 Hijriah. Tetapi, sesampai di Karbala, rombongan diserang oleh 4.000 tentara Kufah. Dalam serangan ini, beliau terbunuh dan kepalanya dipenggal. Kepalanya dibawa ke Kufah, lalu ke Damaskus untuk dipersembahkan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah, sebelum akhirnya dimakamkan di Mesir. Di Jami Umawi juga terdapat makam kepala Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak satu-satunya Nabi Zakaria. Walaupun dilahirkan dari pasangan yang sudah tua, Nabi Yahya tumbuh sehat dan menjadi Muslim yang taat. Dan Allah melimpahkan atas beliau kearifan dan kesolehan yang cocok untuk seorang Nabi. Di abad ke-11 dan ke-12, Damaskus menjadi pusat bagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyerang orang-orang Kristen sampai Yerusalem merdeka. Masjid Hussein di Mesir. Piramid Giza, salah satu dari 7 keajaiban dunia, terletak di pinggir kota Kairo di tepi barat sungai Nil. Piramid berdiri megah menyimpan sejarah peradaban Mesir purba. Telah lebih dari 4.000 tahun, piramid menyemarakkan daratan luas berpasir dan menjadi bangunan Mesir yang paling terkenal. Di antara pembawa pesan yang terkait dengan sejarah Mesir adalah Nabi Idris, Saleh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Ilyas, dan Isa. Sekarang populasi di Mesir mencapai lebih dari 60 juta orang. Sepertiganya tinggal di Kairo. Ibu kota ini didirikan pada tahun 969 oleh Jauhar Sicily, panglima kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Kairawan, Tunisia. Di antara kesibukan dan bisingnya jalan-jalan di Kairo, terdapat banyak objek turis seperti Khan Khalili, Pasar Bazar, Masjid Al-Azhar, dan Masjid Al-Hussein. Masjid Al-Hussein dinamakan sama dengan cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hussein Ibnu Ali. Di hari ke-10 bulan Muharram tahun 61 Hijriah, pertempuran meledak antara Hussein Ibnu Ali dengan Yazid Ibnu Muawiyah di Karbala, Irak. Pertempuran berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Hussein. Hussein dipenggal dan kepalanya dibawa ke Damaskus, Syria untuk dipersembahkan kepada Yazid. Tetapi, pengikut Hussein membawanya kembali ke Mesir untuk dikuburkan di masjid ini. Sejak itu masjid dan daerah di sekitarnya dikenal sebagai Al-Hussein. Masjid Al-Hussein memiliki karakter unik tersendiri. Masjid ini memiliki ruang khusus untuk menjaga warisan Nabi Muhammad. Peninggalan ini menjadi unik karena nilai sejarahnya. Selama Perang Salib, koleksi khusus ini diserahkan dari tentara Muslim dari Damaskus ke Mesir untuk disimpan di tempat yang lebih aman. Ruangan ini telah dijaga dan didekorasi dengan indah sejak 100 tahun lalu. Di antara hiasan itu adalah kain tenun Mesir, tempat lilin, barang pahatan, dan kain tambal 1000 yang indah. Kain kiswah atau penutup Ka'bah
adalah salah satu kerajinan tangan unik dari Mesir. Sebelum dibangunnya toko kiswah di kota suci Mekah, selama berabad-abad Mesir mengirimkan kain kiswah ke Mekah. Ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis dengan kaligrafi tulut di atas kain tambal dengan motif bunga dan tumbuhan seperti pohon kurma dan dedaunan menghiasi dinding-dinding. Kreativitas Muslim yang tidak tertandingi. Di lemari kaca ini tersimpan milik pribadi Nabi Muhammad. Di setiap lemari kaca ini terjaga dengan baik segala peninggalan Nabi Muhammad, sehingga dapat dilihat dari generasi ke generasi. Botol Eisedo, kemeja, dan tongkat adalah beberapa barang milik Nabi yang disimpan di sini. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang ditulis semasa pemerintahan Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Ditulis di atas kulit rusa. Sayyidina Utsman telah membentuk komite yang beranggotakan Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Mereka bertugas untuk menyalin Al-Quran dengan menyadur dari beberapa naskah kitab-kitab suci dan menyatukannya ke dalam satu buku. Beberapa naskah kitab suci yang dikumpulkan semasa Khalifah Abu Bakar dipinjam dari Hafsah bin Umar. Himpunan ini dinamakan Al-Mashab. Empat dari empat mashab ini diduplikasi dan dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Dan banyak dari cetakan mashab ini dibuat di sini. Sedangkan mashab kelima tetap di Madinah untuk Sayyidina Utsman dan dinamakan Mashab Al-Imam. Pedang ini milik Nabi Muhammad. Keaslian pedang ini sudah dibuktikan dengan pengujian ilmiah. Peninggalan-peninggalan ini masih tersimpan di Masjid Husain. Dan untuk memperdalam cinta dan kesetiaan kaum Muslim kepada Nabi Muhammad. Jadi Masjid Al-Husain adalah untuk mengingatkan bahwa monumen ini adalah harta karun yang paling berharga bagi sejarah Islam di Mesir. Masjid Zaitunah di Tunisia. Tunisia tercatat sebagai negara terkecil di Afrika Utara. Negara tetangganya adalah Mesir, Libya, Aljazair, dan Maroko. Ibu kotanya Tunisia terletak di timur laut menghadap Laut Mediterania. Setelah 70 tahun di bawah jajahan Perancis, Tunisia merdeka pada tahun 1956. Tidak lama setelah kedatangan Islam, Khairawan didirikan pada tahun 50 Hijriah. Pusat kota Islam kuno ini dikenal sebagai Al-Medina, yang menjadi denyut nadi komunitas Islam pertama Tunisia.
Masjid Zaituna. Benar-benar mengagumkan, bukti hidup untuk generasi sekarang tentang perjuangan di luar batas atau waktu. Ahli sejarah memiliki perbedaan pendapat tentang tanggal dan nama bangunan ini. Lebih dikenal sebagai Masjid Zaituna untuk memperingati zaitun dan pohon zaitun yang tumbuh subur di Tunisia. Di Masjid Zaituna, untuk menentukan waktu sholat, digunakan alat bayangan sinar matahari. Kawatnya terikat di tengah, kawat ini sebagai penunjuk waktu. Bayangannya bergerak mengikuti arah matahari. Disinilah tempat di mana pemerintahan, militer, dan keagamaan dijalankan pada awal periode Muslim. Lalu berubah menjadi tempat kegiatan keagamaan dan sebagai tempat belajar agama Islam. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah berikutnya memungkinkan berkembangnya lembaga pendidikan Islam sampai sekarang. Banyak sarjana yang lulus dari sini dan pergi ke negara Islam lain untuk mengajar. Banyak murid yang belajar di sekolah ini berasal dari negara Islam baru di Mediterania. Kejadian yang biasa terlihat sejak Masjid Zaituna ada. Waktu yang diambil untuk latihan ini 24 jam. Kelompok ini terdiri dari 15 orang ketua yang akan membaca seluruh isi Al-Quran dalam satu hari. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Tiap kelompok dipimpin oleh seorang hafiz atau orang yang hafal Al-Quran sebagai pengawas yang lain. Pesona masjid masih menonjol, walaupun sudah berusia lebih dari 1400 tahun. Kejayaan arsitektur Islam masa lalu dapat dilihat pada ukiran di dinding masjid. Beberapa elemen modern juga terlihat pada ukirannya. Kemajuan pengetahuan dan kehadiran sarjana-sarjana dari provinsi lain menjadi pengaruh utama dalam keragaman dekorasinya. Keindahan dan ketentramannya menyerap ke jiwa setiap pengunjung. Sebab itu setiap tempat ini menjadi tempat belajar yang tenang. Mimbar masjid ini terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi. Dapat digerakkan ke depan dan ke belakang. Karena itu bisa disimpan jika tidak digunakan. Lemari-lemari ini disusun di depan ruang sholat. Sebelumnya digunakan untuk menyimpan buku murid. Sekarang berfungsi sebagai lemari untuk menyimpan jubah imam. Sayap perpustakaan ditambahkan pada abad ke-15. Di sebuah sudut yang tidak sejajar dengan lemari adalah bagian asli dari masjid ini. Pintu dan dinding ini dilindungi dari perbaikan untuk mempertahankan keasliannya. Ruang sholat ini memiliki 184 tiang yang diambil dari reruntuhan istana Bizantium. Walaupun telah mengalami banyak perbaikan, ketenangannya tetap dipertahankan.
Sekarang, masjid ini tetap dilindungi di bawah pengawasan pemerintah. Rasa hormat dan kedekatan pada Tuhan sangat terasa di tengah-tengah lingkungan ini. Masjid ini dapat menampung 2.000 orang jamaah. Masjid Zaitunah memiliki ciri tersendiri, diingat oleh setiap pengunjung. Satu hal penting, masjid ini telah menghasilkan ribuan sarjana Muslim. Sekarang masih melanjutkan perannya sebagai pusat kegiatan pendidikan. Masjid Khairawan di Libya. Khairawan, Tunisia. Lebih dari 500.000 orang tinggal di sini. Sekarang, Khairawan adalah kota terpadat kelima di Tunisia. Ada yang menyatakan bahwa komunitas Berber berhubungan darah dengan orang-orang yang tinggal di daerah laut Mediterania, seperti Libya, Mesir, dan Italia. Lebih dari 1.300 tahun lalu, daerah ini adalah kota Muslim pertama di Afrika Utara. Masjid Khairawan adalah simbol kejayaan masa lalu kerajaan Islam di sini. Inilah urat nadi kota. Di tahun 670, seorang pejuang Muslim, Uqbah bin Nafi, mendirikan masjid sebagai pondasi untuk membangun kota Islam di Afrika Utara. Masjid ini memiliki 8 pintu utama. Pintu ke-8 dikenal dengan nama Bab al-Garbi, menuju ke ruang sembahyang utama. Dalam rencananya, Uqbah dipengaruhi oleh arsitektur Bani Umayyah yang ada di Damaskus, Syria. Setelah abad ke-8, ketika diperbaharui, pengaruh Persia lebih menonjol di dalam arsitektur masjid ini. Di menaranya terdapat penunjuk waktu. Dengan panjang 5,02 meter, alat ini bekerja seperti permukaan jam. Waktunya dibaca dengan melihat bayangan yang jatuh di atas garis penunjuk tertentu. Metode ini menunjukkan betapa inovatifnya kaum Muslim di masa itu. Berabad telah berlalu, tapi tiang dan pilarnya masih tetap sama, seperti keadaannya beberapa abad lalu. Tiangnya adalah peninggalan dari pemerintahan yang kuat, yang ditaklukkan Muslim Khairawan. Pilarnya dibawa dari sisa-sisa runtuhan istana Bizantium kuno, yang membentang di sepanjang garis pantai. Jajaran pilar di bagian luar dan dalam masjid ini mengingatkan kepada benteng Bizantium di Khairawan. Motif dedaunan dan bunga diukir di pintu masuk utama untuk menggambarkan tumbuhan liar yang biasa tumbuh di Khairawan. Interiornya menggunakan kayu yang banyak. Kaligrafi yang halus ini dulunya adalah ucapan selamat datang bagi orang terkemuka yang masuk ke ruang sembahyang. Thank you.
ruang sembahyang yang seluas lapangan bola ini, ditopang dengan lusinan pilar. Jajaran pilar ini menjadi garis pedoman untuk meluruskan barisan para jemaah. Selama berabad-abad, mimbar dari kayu ini telah digunakan oleh imam untuk menyampaikan khotbahnya. Tidak terbatas pada pilar dan dinding saja, pahatan-pahatan indah juga dapat dilihat yang terukir pada mimbar. Sekitar 300 motif yang berbeda digabungkan untuk menghiasi mimbar. Di sebelah mimbar adalah kamar utama masjid yang dihiasi 28 lempeng pualam. Dibangun oleh Uqbah bin Nafi di awal masuknya Islam, masjid ini terus menjadi titik denyut di dalam kemajuan Islam Khairawat. Masjid Hasan di Maroko. Sekitar 100 km di sebelah selatan Rabat, ibu kota Maroko, sekarang terletak Casablanca. Di sini, menghadap ke lautan Atlantik, berdiri salah satu masjid terindah di dunia, Masjid Hasan Sani. Casablanca telah menjadi pusat kegiatan perdagangan dan industri di Maroko. Sekarang ia menjadi kota perdagangan utama di Afrika Utara. Masjid Hasan Sani adalah masjid terbesar di Afrika Utara. Menara setinggi 200 meter menjadi menara masjid tertinggi di dunia. Karena sebagian konstruksi masjid ini dibangun di atas lautan Atlantik, maka masjid ini dikenal sebagai masjid terapung. Masjid ini diresmikan pada 12 Rabiul Awal 1414 Hijriah, bertepatan dengan 30 Agustus 1993, tanggal yang sesuai dengan kelahiran Nabi Muhammad. Yang Mulia Raja Hasan Sani membangun masjid ini untuk mengenang ayahandanya, Sultan Muhammad Al-Kamis, yang wafat pada tahun 1961. Dirancang oleh arsitektur Prancis, dibangun selama 6 tahun. Ruang sembahyang utama mampu menampung 25.000 orang, ditambah ruang lainnya yang mampu menampung 80.000 orang lagi. Keindahan bagian dalamnya
adalah hasil kreativitas dari 3.000 pemahat tangan-tangan ahli. Dibangun di atas tanah seluas 2 hektar, di sekitar komplek masjid ini terdapat perpustakaan, ruang kelas, dan area parkir yang mampu menampung lebih dari 1.000 mobil. Arsitekturnya adalah tiruan yang menawan dari arsitektur Islam Afrika Utara di abad ke-7. Dekorasi bagian dalamnya sangat mengagumkan. Memerlukan 10.000 pekerja untuk menyelesaikan dekorasi bagian utama dalam masjid dengan pahatan kayu, plester, dan mosaik. Penggunaan kayu untuk dekorasinya sangat luas. Beberapa bagian dari dekorasinya dipenuhi dengan kombinasi warna-warna cerah. Bagian dari ruang sembahyang utama memiliki langit-langit berupa ukiran kayu dengan corak yang rumit. Bukan hanya pahatannya yang bagus, beberapa kayunya juga dicat dengan sangat baik. Selain langit-langitnya, dekorasi lantainya juga ditangani dengan baik. Walam terbaik dengan warna beragam digunakan dan ditata dengan beragam susunan terukur. Pada saat sembahyang Jumat, masjid ini menampung banyak jemaah. Selain 3 orang imam dan 4 muazin, masjid ini mempekerjakan cukup staf yang bertanggung jawab atas manajemen kebersihan dan keamanan. Masjid Hasan Sani adalah bangunan umum terbesar yang pernah dibuat di Maroko. Menjadi simbol pernyataan untuk mempertahankan Islam di sisi dunia ini. Juga menjadi simbol masa keagungan kekuatan Islam di sini, sejak pertama masuk ke Maroko hingga sekarang. Ketika peletakan batu pertama masjid ini, Raja Hasan berkata, "Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Saudi Arabia, masjid ini akan menjadi tempat beribadah terbesar bagi seluruh Muslim. Ini adalah permata bagi semua orang Maroko."